Lihat teman-teman, para kelomang ini lagi bersantai, ngobrol sepertinya. Kira-kira apa yang dibicarakan ya? Wow. Wow, kita dapat sapi teman-teman. Wah, keren sekali sapi ini. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ryan Story. Kita lagi bersama sapi nih, cuacanya juga cerah. Dan di sebelah sini ada parit ya. Kita cari sesuatu yuk di sini, kira-kira ada apa? Kita sambil jalan-jalan saja menyusuri tempat ini. Kalau di sini biasanya ada keong mas ya teman-teman ya. Kita ambil dulu yuk keong masnya. Siapa tahu kita bisa dapat. Nah ini bener kan, kita sudah dapat satu ekor keong mas. Ini keong sawah ya biasanya. Itu dia wadahnya. Oke, kita letakkan dulu di sini. Lumayan kan, kita sudah dapat wadahnya sekaligus keong emasnya. Ayo kita susuri lagi di daerah sini. Masih ada apa yuk kira-kira. Oh, di sebelah kanan ini ada kubangan air ya teman-teman ya. Nanti kita periksa. Wih, ada sapi teman-teman. Ada sapi sedang makan. Keren banget sapi ini. Tapi kita cari binatang yang lain dulu ya. Di sini ada apa? Oh, itu seperti ada bekicot teman-teman. Ini lihat bekicotnya. Mengkilat ya. Bagus bekicotnya. Tapi kok di dalam air dia ya. Mungkin sedang berendam nih bekicot. Kita ambil saja bekicotnya. Ini kita sudah dapat keong dan bekicot. Kita cari lagi yuk binatang yang lainnya. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe dulu teman-teman, sambil kita berpetualangan mencari binatang-binatang yang ada di sini. Woi sapi, ngapain kamu? Halo sapi, halo sapi. Ketemu lagi sapi, halo. Ayo kita cari di sini teman-teman. Biasanya dekat sapi ada binatang loh. Ada apa ya? Wah ini apa ini? Loh, ini kelomang teman-teman. Wah keren banget. Ternyata di sini ada kelomang. Berarti kita fokus mencari kelomang saja di sini. Ayo kita mulai pencariannya. Ayo kita susuri rerumputan ini. Barangkali ada kelomang yang lainnya ya. Keren banget di sini. Ternyata di tempat seperti ini pun masih ada kelomang. Ini tempatnya berair sekali teman-teman. Ini kubangan air ya. Sapi suka di sini dia. Itu apa teman-teman? Ini kelomang teman-teman. Wow, kita dapat kelomang lagi. Kok bisa ya ada kelomang di sini? Luar biasa, kita punya dua ekor kelomang. Ayo kita temukan yang lainnya teman-teman. Barangkali masih ada. Asik banget di sini, kelomangnya banyak. Ayo kita cari yang lainnya. Kira-kira masih ada tidak ya? Wow, ini ada kubangan air teman-teman. Di arah sini, ini apa ya? Oh ini keong teman-teman. Kita dapat keong sawah lagi. Atau keong mas. Eh jatuh. Itu sebelahnya. Loh, sebelahnya ada kelomang teman-teman. Wah, kok bisa begini ya. Ada kelomang di sini. Dan juga ada keong mas. Wow, keren banget. Buat teman-teman yang mau subscribe silahkan subscribe dulu teman-teman, supaya bisa menemukan kelomang dan kerang seperti ini. Sambil kita cari-cari ya di sekitar sini. Kira-kira masih ada tidak ya. Wah ini ada kubangan air. Itu lihat-lihat di dalam banyak sekali keong masnya. Kita ambil dulu satu ya. Ini dia kita dapat satu ekor keong mas di sini. Itu ada bekicot besar banget teman-teman. Bekicotnya ini besar banget. Ini bekicot ya. Wow bukan teman-teman. Ini kelomang. Astaga kaget kita. Ini ternyata kelomang gede sekali. Ini kelomang jumbo ya teman-teman. Oke kita ambil. Kita cari yang lainnya. Kita berkeliling-keliling di sini sambil menemukan sesuatu yang bisa kita ambil ya. Ini kita sudah dapat beberapa ekor kelomang dan juga keong. Airnya sepertinya ini dalam ya, kita tidak usah ke situ. Ayo kita cari di pinggir-pinggiran sini saja. Masih ada apa di sini? Ini apa di rerumputan ini? Ini keong lagi. Bukan teman-teman, ini kelomang. Wow, asik banget ada kelomang lagi. Seru ya di sini teman-teman. Ayo kita cari yang lainnya. Jangan-jangan masih ada di sini. Ah, kita sekarang di rerumputan kecil-kecil ini. Biasanya ada kodok bersembunyi. Eh, ini apa teman-teman? Ini kelomang lagi. Wow, keren banget. Kita dapat kelomang lagi. Wah, mudah banget cari kelomang di sini. Ayo kita temukan yang lainnya. Itu
ada di dalam teman-teman. Ayo kita ambil. Wow, kita dapat kelomang lagi. Keren banget kelomang ini. Halo kelomang, kamu sedang ngapain? Ini dia, lagi bangun dia teman-teman. Ayo kita simpan di wadah ini. Teman-teman yang mau subscribe silahkan subscribe dulu teman-teman, sambil kita mencari kelomang lagi. Ini dia teman-teman, ada lagi kelomangnya. Wah, banyak banget kelomang di sini ya. Asik loh cari kelomang di sini. Wow, kita punya beberapa ekor kelomang dan juga bekicot ya. Ini apa teman-teman? Wow, ada bunga cantik banget. Ini bunganya warna kuning. Wah, seru ya. Ternyata di rumput-rumput seperti ini juga banyak bunga. Wow, ini kelomang lagi teman-teman. Kita dapat kelomang lagi. Asik banget, kita dapat kelomang lagi. Kelomangnya besar banget ya, dia menggunakan cangkang bekicot. Wow, cantik banget kelomang ini. Ayo kita cari yang lainnya, tetap semangat teman-teman. Kita temukan lagi kelomang yang lain. Di sini ada tidak ya? Kita lihat-lihat. Itu sepertinya ada teman-teman, ayo kita bongkar. Nah, betul kan? Ada satu. Ada satu lagi. Wah, kita dapat dua ekor kelomang. Kelomang ini cantik banget, luar biasa teman-teman. Ayo kita keliling mencari yang lainnya. Buat teman-teman yang mau subscribe silahkan subscribe dulu teman-teman, supaya bisa menemukan kelomang seperti ini. Ayo kita bongkar lagi di sini. Itu dia, ada lagi teman-teman. Ada lagi kelomangnya. Wow, cantik banget kelomang ini. Ayo kita cari terus, tetap bersemangat membuat video ini teman-teman, agar kelomangnya lebih banyak yang bisa kita temukan. Daerah sini ada tidak ya? Itu apa kecil-kecil warna kuning? Itu apa teman-teman? Ini kepiting. Wow, ternyata di sini pun ada kepiting. Wah, cantik sekali kepiting ini, warnanya kuning. Halo kepiting, ayo ikut dengan kami bersama kelomang yang lainnya. Ini dia perolehan kita ya teman-teman ya. Seru banget berpetualangan di sini. Terima kasih atas waktunya menonton video ini. Dukung selalu channel ini dan kita ketemu di episode berikutnya teman-teman. Terima kasih.